Halo sahabat Dista, jumpa lagi di channel Dista. Ingat, sebelum teman-teman menonton video Dista lebih lanjut, klik tombol like, klik tombol subscribe, dan cari tombol loncengnya supaya teman-teman bisa selalu mengikuti video Dista selanjutnya. Selamat menonton teman-teman. Guys, ayo kita masuk. Nah, kita mau langsung ke lantai 2 guys, karena kita nggak makan dulu ya, nanti aja deh makannya. Nah, kita langsung aja ke atas, karena di atas tuh banyak banget namanya, ada baju anak-anak gitu dan dress anak-anak. Kita sengaja banget kita belinya di sini karena deket banget dari rumah, cuma 5 menit aja guys. Dan Dista juga pengennya di sini aja karena kemarin sempat lihat ada dress warna putih yang lucu yang Dista udah incer banget katanya. Oke lah kalau begitu kita langsung aja cus, kata papinya. Guys, ini papinya ngomong apaan sih, gak jelas. Guys, pokoknya lihat keseruan Dista ya. Hari ini Dista mau belanja apa aja sih, kita nurut mbak Dista aja, pokoknya dia sendiri yang pilih ya. Nah, ini papinya tercengang banget guys, tangan mainan yang harganya 121.000, pasal dia kayak suka banget dengan ini karena mainan cowok ya guys ya. Terus lanjut dia langsung lihat, yang membuat dia tercengang adalah mainan yang harganya, mbak Dista nunjuk pengen mainan harganya 1.200.000 itu guys. Buset, katanya ini mainan 1.200.000 cuma kayak gitu doang pak. Ngakak sih, katanya 3 bulan gak makan. Oke lah kalau gitu, coba kita buktikan ya guys, gimana kalau kita beli supaya papinya gak makan 3 bulan. Nah, langsung aja kita, daripada kita lihat mainan karena kita lagi gak beli mainan, kita lanjut aja ke tempat bajunya. Tapi mbak Dista nyangkut di sini nih guys. Oh my god, mana mainin mainan cowok lagi. Oh Allah, itu papinya mendukung lagi. Oh Allah guys. Aduh, ayo dong cepetan, kita mau cari baju nih. Oh my god, memang ya ini kalau papi dan anaknya bersatu di tempat mainan itu agak susah gitu ya guys dilepaskan. Padahal maminya udah menghilang kemana, adik-adik udah menghilang kemana, tapi mereka masih nyangkut di tempat mainan. Oh my god. Guys, ini kita ngelewatin tempat baju orang dewasa, papinya malah cerita, Mi, beliin dong baju untuk papi, beliin dong celana untuk papi, katanya. Oh my god, papi gak sadar ya, di rumah itu 3 lemari baju celana gak pernah dipakai loh, pakainya itu-itu mulu. Aduh, ini papi memang benar-benar deh ya, bikin mami tuh aduh, darahnya itu, darah tingginya tuh kumat gitu loh guys. Karena kayak lebih gampang ngurus anaknya daripada ngurus papinya tuh. Kenapa nyarinya baju batik merah gini, kayak mau kondangan gitu ya guys. Aduh, papinya ini benar-benar deh. Dan ini lanjut langsung aja kita menuju ke tempat baju. Guys, akhirnya mami tertuju dengan baju yang nuansa putih gini dan ada motif pink-pinknya bunga. Tapi Dista kayak gak suka, dan dia langsung mengambil pilihannya sendiri yang benar-benar full putih polos, putih tulang gitu ya guys ya tuh. Ini aja Mi, Dista mau yang ini, katanya. Oh my god, oke lah kalau begitu. Tapi kita lihat ya ukurannya, kita harus cari untuk Dominic, Dista, dan Darlin. Lihat deh ini papinya ngapain sih. Oh my god, papinya juga mau beli baju yang warna merah pink ini. Aduh guys, biasa ya, ginilah ya kalau papinya anaknya 3 perempuan semua, jadi bukannya ke bapak-bapakan, tapi jadinya ke princess-princessan. Oh my god, oh my god. Ini maminya udah dapat ukuran semua, sekarang kita cobain ke Dista dan tara, pas guys. Sekarang kita maunya yang cari yang agak panjangan sampai ke kaki bawah gitu, kita nggak cari yang seksi-seksi gitu ya guys ya. Nah sekarang kita lanjut, tapi maminya masih galau banget, mau yang ini atau yang putih. Tapi Dista tetap, nggak mau Mi, maunya yang putih. Oh my god, iya oke. Sekarang mami lagi mau cari yang ukurannya Dominic cute, karena Dominic juga harus kita cariin ya guys. Katanya Dista ini aja, pokoknya gak mau tahu, maunya ini aja. Oke lah kalau gitu, udah angkut aja dan langsung bayar ke kasir Deta. Tapi sebelumnya kita kan juga perlu ngukur, Dominic mana lagi hilang, Dari juga hilang. Aduh, ini gimana ceritanya sih, mau beliin anak-anak baju tapi anaknya pada hilang semua. Untung mami itu sabar ya guys, kalau nggak udah teriak nih di dalam mall, anakku mana, anakku mana, karena anak-anaknya dibawa papinya menghilang guys. Ya udah kalau gitu, untungnya ini si Dominic langsung datang. Wow, lucu banget guys, belum pakai aja udah gemes banget diciumin deh. Aduh gemes banget kan, dia tuh kayak bakpao berjalan gitu loh guys, pipinya itu kayak pengen dicubit-cubit kanan kiri gitu. Mbak Dista cobain lagi, ini mami gimana sih, cobain Dista beberapa kali sampai Dista itu bingung. Mi, Dista kan udah nyobain, kenapa dicobain lagi? Yang belum dicobain itu Darlin Mi, bukan Dista. Ini untuk Darlin, kira-kira cocok gak ya mbak ya?
Ya cobain di Darlin dong, jangan di Dista. Oh my god, mami, sampai ngantuk kan kayak gini. Ini Mbak Dista udah pegal banget guys, udah sambil ngantuk, lihat ke kanan, lihat ke kiri, dan akhirnya mami dapet 3 baju untuk 3 anak perempuan yang super gemes. Dan gak lupa, ini dia guys, ini kita mau ke kasir dulu, tapi sebelumnya tuh bisa lihat sendiri ya, ini kita ada di Transmart, bajunya tuh banyak banget pilihannya, tapi kebetulan tadi dress putihnya ada di stand yang itu, jadi mami yang ngubeknya di daerah situ deh. Guys, sekarang belanjanya udahan, sekarang kita mau cus pulang. Ih, akhirnya ketemu sama papinya dong, setelah sekian lama kita udah bayar baru papinya nongol. Oh my god, ini papi emang benar-benar pinter banget ya guys ya. Jadi biar maminya yang gesek ATM-nya, jadi papinya nongol setelah dapet semuanya. Ini mau apa? Jajan. Guys, ini kita lanjut mau cari jajanan. Stok bekalnya habis, jadi kita sekalian beli bekal buat sekolah. Nih guys, mau yang mana? Oh, mau yang itu. Mau yang itu. Guys, seperti biasa, ini Mbak Dista udah di lantai atas dan dia sudah berlarian dari tadi untuk mengambil snack yang dia mau beli. Dan ini Dominic yang anteng, tuh dia udah ngambil beberapa. Ini Darlin ngapain guys? Ya ampun, ini dia duta belanja guys. Langsung ambil, langsung taruh. Langsung ambil, langsung taruh. Ini Mbak Dista cuma bawa sebiji. Lari-larian dari tadi satu lantai gini cuma bawa sebiji. Oh my god Dista, besok-besok jangan kayak gitu lagi ya. Ambil yang banyak. Guys, maminya udah gak sabaran, langsung dicontohin maminya. Kayak gini loh caranya ngambil snack tuh. Langsung ambil yang banyak, langsung pluk. Nah ini tuh bisa lihat sendiri. Langsung penuh satu keranjang. Aduh, memang ya kalau emak-emak yang belanja itu beda guys tuh. Langsung diikutin oleh papinya kayak gini caranya. Oh ini ya si Darlin sama si Dominic yang, hei aku udah dapet satu ini, udah cukup cuma beli satu aja. Tapi nanti di rumah mamnya yang punya kakak. Aduh pinter banget ya si bayi. Nah ini nih yang parah ya guys, kenapa ada tempat permen di tempat kayak gini. Ini semuanya permen semua. Oh my god, kata Dista, ini mie permen yang viral, Dista mau ini. Ini buatan luar negeri, katanya. Bukan kak, lihat dong itu, ini buatan Malang kak. Akhirnya ini belanjaan kita 2 keranjang ya guys. Entah apa aja yang dibeli, perasaan tadi ngambilnya cuma dikit, tapi kenapa di kasir jadi banyak banget. Oh my god guys, ini kayaknya jadi bekal untuk 1 minggu Mbak Dista jajan. Guys, itulah kegiatan Dita di Transmart. Wow! Guys, baju udah dapat, belanjanya juga udah dapat. Tapi selesai sendiri ya guys ya. Guys, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa,